أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله dan alhamdulillah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia kurniakan ke atas kita, kita dapat hidup dalam keadaan sehat dan afiat dan selamat daripada cubaan-cubaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh terlepas daripada cubaan Allah Subhanahu wa taala. Setengah tu ada kena boh dah kan? Kena boh. Kena kuat kat sini. Jadi alhamdulillah lah. Walaupun pakat kena sikit sebanyak hari itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama martabat seorang saat ini nyo dalam hal cuba dia tu di atas al-iman. Nah, di atas iman. Iman saat itu ia lahir bila? Lahir ketika kita sobah ke berlaku saat itu. Ada hak ni habis sebuah rumah. Nah, habis. Tak ada sekarang habuk pun ada. Ada hak seorang ni habis. Nah, sikit. Semua tu tu duduk di atas pangkat dan martabat yang Allah SWT beri kepada setiap orang. Jadi, hak orang kaya, dia rasa banyak sikit. Okey, dia rasa banyak hak orang kaya saat ni tu. Lepas tu orang lain tengok pak tu, oh situ teruk. Padahal kalau kita tengok hak orang sesak, dia habis. Kita tak Allah sikit lah. Tapi bagi dia saat ni tu, berat. Mungkin dia nak boleh sekarang terletih tahu mana dia. Okey. Sini nak ayat kata, kalau nak kira kata dia sisi kepenatan, sisi kesusahan, sisi rasa sedih saat ni tu, tu lah. Rasa tu lah. Nah, di sisi jiwa orang seorang tu. Tapi di sisi pandang orang lain sana tengok, oh, rasa tak serupa. Dah muka hak ni sejuta. Hak ni seribu, dua ribu. Tapi hak ya seribu hak ni pun lu. Habis kata sika lagi lah, jalan kaki lagi lah, nak boleh seribu dia boleh bagi dia dari rumah tu dah. Hak ni tak apa dia, nego besar. Kadang-kadang sejuta habis, isap sejuta boleh pula. So, situ tu nak ayat tu. Nah, kalau-kalau Allah SWT sifat dalam suratul hadid dalam masalah nafkah, masalah sedekah. Nah, Allah SWT sifat kata orang yang infak hal sedekah fi sabilillah sebelum buka Mekah adalah a'zamu darajatan, lebih tinggi, lebih besar pahala. Nah, sebelum buka Mekah dan itu a'zamu darajatan, besar pahala dia. Dan kerana apa? Kerana Islam duduk susah lagi, duduk dari dakwah lagi, tak ada negara lagi, susah. Tak sama dengan orang yang wis fisabilillah lepas pada buka Mekah ataupun lepas pada perang Hudaybiyah. Itu suluh Hudaybiyah. Kerana lepas pada buka Mekah saat itu, semua tu beres, duduk dari amir, tenteram, ada negara, ada kesenangan dari segala-galanya. Lepas pada buka Mekah. Ya. Tapi Allah SWT lagi sifat lagi mana? Ya. Kullam wa'adallahu al-husna. Ya. Semua tu tu Allah SWT janji kebaikan berlaku. Walaupun hanu pahala besar, dan lebih utama, lebih besar pahala, dan hak ni ni kira tersikit, kurang sikit pahala dianya, tapi di sisi Allah SWT semua itu dikira kata kebajikan, kebaikan yang dipuji berlaku. Begitu juga apabila kena susah.
Deh, apabila kena susah saat ini, Allah SWT yang pergi ukur betul mana. Hak ni ku habis, mu habis. Hak ni kaya, hak ni sesak. Tapi Allah SWT ukur di mana? Diterima dan reda apa yang Allah SWT pergi kodoh di atas dia. Nah, tu nak ayat lagu tu. Ada dalam satu hadis tu. Abu Bakar apabila dia mui habis harta dia. Ke Nabi nak pergi hijrah. Nah, Rasulullah tanya, "Kamu tinggal apa?" "Aku tinggal dah." Nah, aku tinggal dah. Tu Nabi pun tak ada apa, ya tinggal dah. Siti Aisyah kata dia tinggalkan di pusat batu. Nah, kepada keluarga dia. Nah, ayah dia gagal-gagal, oh buat tinggal dah. Ayah Abu Bakar tu Abu Quhafah tu gagal kali kan, oh tinggal dah enggak dulu ya sini. Mah duit toko-toko lagu tu. Nah, kamu tinggal dah padahal Abu Bakar tak ada tinggal sekali apa. Nah, lepas tu Jibril mari jumpa dengan Rasulullah. Ya Muhammad, tanya Abu Bakar, adakah dia rasa reda dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ia buat? Habis apa harta nak tinggal sekali habuk. Rasulullah pun pegang Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Allah SWT kasih salam kepadamu. Dan dia tanya kata, adakah kamu reda dengan apa membuat saat ini itu? Habis tak ada tinggal sekali habuk. Nah, Allah tanya. Abu Bakar paling kata, ya Rasulullah, aku tak reda apa-apanya. Waktu itu, hak Allah. Waktu itu Rasulullah juga kata, Allah SWT reda di atas dia. Dia di atas Abu Bakar saat ini. Sebab tu nak kata, Rasulullah kata, kalaulah kiumbenya semua harta dunia dia dengan pahala Abu Bakar sore saat itu, berat pahala Abu Bakar lagi. Jadi, sebagai mukadimah sikit, nak ayat kata, setiap mana kita orang susah, tipu bala sekaligus, supo, kena poh-poh belakang saat itu, orang panggil kata, martabak ime sore itu, ialah duduk di sobat tu sore. Sobat dan terima dengan apa yang ditakdir oleh Allah SWT. Nah, insyaAllah ta'ala dah kita duduk situ lah. Tak perlu kita duduk ngepek Allah, genolah, tahun ni beratnya. Kita beringat waktu kena waktu. Tak perlu ngepek sikit. Nah, kalau kita ngepek, mana tak kita ni, tak ada puas hati lagi. Tak ada puas hati lagi lah dengan apa yang Allah SWT. Cuba kita saat ni. Sikit lah. Kalau nak banding ke, tempat kita tu cuba dengan orang panggil kata hujan air. Tapi di Palestin tu cuba dengan hujan lubang Israel. Nah, kalau ni kena sutih cuma ada tempat tidur. Kalau ni ada lagi tempat tidur. Ada lagi orang yang boleh menyelamatkan kita. Boleh siapa lagi lah bagi yang boleh buat nasi, boleh apa. Dia ada siapa nasi tak boleh nak akil lah ni. Nah, di Palestin lah ni tu duduk ada keadaan lapar. Nah, tak ada. Siapa ke setengah tu semua lah hemat. Hema ni Nabi tak boleh makan. Umrul aliyah. Hema kapung. Kalau hema zibran tak apa. Makan boleh. Tapi zibran ni tak boleh. Hema kapung ni tak boleh. Nabi tak boleh makan. Tapi dengan sebab terpaksa lah ni. Boleh makan. Ni nak ayat kata keadaan umat kita. Kalau kita nak banding dengan kita lah ni. Itulah. Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah SWT beri kepada kita saat ini. Setengah orang yang terselamat saat ini, dia pun kena syukur kepada Allah SWT. Allah SWT tak ada cuba dia lagi. Patut hak kena saat ini pun supaya yang saat inilah. Kita bersyukur banyak, tapi hak jadi masalahnya Allah SWT sifat kata wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikitnya daripada hamba-Ku ni yang bersyukur. Sedikit benar awi hak bersyukur. Pada kita tengok dalam hak ada sini kena boh situ kena boh dah. Orang pergi bagi nasi tu bakak berebut nasi tu tak dalam rumah. Padahal saat ni mari ambil dah orang dia. Orang hak lebih dah tak ada boleh. Tak jam orang panggil tak sifat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi khasasah tidak ada. Sifat isar. Isar mana kata mendahului orang lain daripada diri sendiri. Dalam diri kita saat ini tu, kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada kita turutlah ayat dalam suratul hasyr ini sahabat dulu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka itu mendahului orang lain dan di atas diri mereka sendiri walaupun mereka itu sangat-sangat perlu.
Walaupun mereka itu sangat-sangat perlu. Seorang sahabat dengar ayat ini. Dalam satu dalam peperangan, luka dia. Dia luka sini ni, orang-orang air. Dia kata, saudaraku di sana nak luka. Nah, saudaraku di sana nak luka. Muak gigi dia dulu. Nah, di siapa dia cakap tu? Kau kata, dok saudaraku di sana duduk luka, duduk lapar air. Ya, dia kelek ke sana, kau mati. Dia kelek ke sana pun, kau mati. Ya, yeah. Sama-sama tak jang tegak air saat ini. Kerana duduk bunyi suara saudara, duduk sangat-sangat perlu. Dan itu, wayuk siruna ala afusihim. Walaukan nabihim, khasasah walaupun dari mereka itu sangat-sangat perlu kepada perkara itu. Alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala, dan saya tu nak baca apa ni, tafsir. Jadi, surah kita duk baca hari-hari sama-sama. Sebagai kita, supaya kita tu boleh terlitah makna lah berah. Ya, boleh pehe sikit-sikit. Sebab kata surah Fatihah tu boleh jadi orang duk baca dah. Jadi seperti kita duk baca, duk dengar acak sekalinya dalam masjid ni, kita tu sebenarnya surah sajadah. Sujud sajadah. Ya, surah sajadah lah, sujud sajadah lah ni tu. Mana tu? Setiap pagi jemaah tu kalau tak apa ni dalam 2 kali sebulan ataupun 3 kali sebulan tu boleh hadir kita tempat kat sembahyang sujud dan imam baca surah sajadah. Nah, semua agama Nabi kata yang suruh baca jadi satu sunat. Baca hak ni tu. Tu. Jadi di sininya saya cuba nak ambil surah ni nak terang we makna. Nah, sebab agama kau Nabi tu suruh kita dengar surah ni. Seperti kata sebab apa kau dalam hari Jumaat sana itu sunatnya bagi sembahyang pagi subuh sana itu suruh baca surah sajadah dengan surah Al-Insan. Hal ataka alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Nah, sebab apa suruh baca 2 surah ni lepas pagi? Pagi Jumaat sana ni sahabat dulu tak payah bahasa seko-seko boleh hadir dengar 2 surah ni itu tapi mata ngalir tak berhenti. Nak boleh habis surah sana ni. Ya, kerana mereka tu paham makna dan arti. Kita saat ini tu, lawi boleh pitah tak parah. Ya, InsyaAllah ta'ala, kita cuba tengok sebab gapo kau Nabi kata suruh baca surah ni ni. Dan surah-surah lain-lain. Seperti Nabi kata siapa baca surah Baqarah. Siapa baca surah Baqarah dalam rumah dia. Dia tak akan hidup selamat. Jin tak masuk tadi pada dia. Surah Baqarah. Siapa nak hamak jin dalam rumah baca surah Baqarah. Fabish. Bagi baca sekerak tak? Baca Fabish. Baca surah Baqarah. Ada. Siapa nak? Nah, ada satu hadis surah Al-Waqi'ah. Siapa tak sesak baca surah Al-Waqi'ah. Nah, lepas tu Nabi galak sebelum pada tidur suruh baca surah Tabarakah. Nah, surah Tabarakah. Sebab gapo? Siapa setara tu? Nah, lepas tu surah Yasin. Semua tu ada hikmah belakang kerana ayat isi di dalam tu saat ini memberi kesempatan kepada seorang saat itu boleh ia terkemah iman dia. Kemah diri dia. Sebab tu saya nak kerana dia jemput saya minggu saat itu saya nak baca tafsir surah ni insyaAllah ta'ala kita sama tak ada buk dalam surah sajadah ni lagu mana kau dia dan apakah isi-isi dia insyaAllah ta'ala. Surah sajadah ni sajadah ni makna kata sujud. Sajadah ni antara 100 kali sujud. Sujud ni ibadah paling besar sekali. Lepas tu dia hamba Allah SWT yang duduk dalam sujud ni ia paling hampir sekali dengan Allah SWT. Orang yang paling dekat sekali dengan Allah SWT bila? Ketika dia sujud. Oh, dia duduk sujud tu. Sebab tu Nabi suruh kita baca doa banyak ketika sujud. Doa tu. Nah, suruh kita baca doa banyak. Sebab apa? Sebab ketika sujud tu, itulah kita tu paling rapat sekali dengan Allah SWT. Nah, akrabu ma yakunul abd serapat-rapat manusia dengan Tuhannya wahwa sajidun dalam hak adik-adik tu sujud. Ni nak ayat tak besarnya sujud ni. Sebab tu sembahyang saat ni tu sujud tu ipan je sikit. Dah motor nak baca apa? Baca subhanarabbiyal a'la. Berapa? 10 kali pun tak apa.
Nah, banyak pun apa. Ha, bukan kata macam kat tiga ya. Tiga tu orang ingin sekali. Hak serenah sempurna dia panggil tu. Serenah sempurna. Waktu Imam Syafi'i kata adna al-kamal. Adna al-kamal. Mana tu? Adna nak tahu rendah kali. Nah, tiga kali. Ha, jadi kita panah tak ada masalah apa. Kalau kita doa ingat doa lain lagi. Sebab kata subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu doa Siti Aisyah. Dia dengar Nabi baca, deh, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Siti Aisyah dengar Nabi dok baca dalam sujud. Lepas tu banyak lagi lah Nabi baca dalam sujud tu. Subhanadzil jabaruti wal malkuti wal kibriya'i wal 'azamah. Nabi baca. Lepas tu kita ingat doa lain lagi. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi Nabi. Lah, kita baca bahasa Arab. Mazhab Syafi'i syarat dia membaca bahasa bahasa Arab. Kalau Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, doa dengan bahasa diri pun tak apa. Lah, dengan bahasa Melayu pun tak apa. Kalau mazhab Abu Hanifah dia boleh. Nah, ada. Jadi hak molehnya bahasa Arab lah. Nah, kerana hak tu hak cerak. Dan kerana semaya saat itu semuanya dengan bahasa Arab. Surah Sajdah ni ada 30 ayat. Dan 30 ayat surah Sajdah dinamakan surah Sajdah ni kerana apa? Kerana di dalamnya disifat sifat-sifat orang mukminin. Sifat orang mukmin lagu mana ke sebenarnya? Orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minina alladhina yasjuduna lillah. Orang beriman yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bertasbih ketika ia dengar ayat Al-Quranul Karim. Mana kata dia dengar ayat Al-Quranul Karim saat itu supaya dia tu baca dah. Dia dengar ayat Quran supaya dia baca dah. Siapakah dia tu waso? Dah sedar dengar Al-Quran. Kalau kita tak sayang dia, tengok YouTube dah ada kira dah. Pasal keren-keren, tengok orang keren-keren, akik gimana-gimana. Bos apa dia ayat Quran pak? Oh tak, lepas lagi. Kalau ayat Quran tu, kita kena dengar. Kau tu email masuk. Pada dia dengan dosa, lepas banyak tadi tu. Lepas masuk hari sopak dengar. Lepas tu dengar apa tak reti? Tak. Dengar Quran reti, tak reti, pahala otomatik. Kita kena dengar, ingat situ sudah. We masuk di telinga kita, tak ada tubik kau ni, tak lah. Lekat pahlo di kita. Pahlo lekat. Ni akurat eh. Orang baca, orang dengar, semuanya boleh pahlo belakang. Sebab tu, oh dia kata kacang ngaji kan, nah, akurat eh, tak ada adik ustaz ni. Eh, tak ada adik ustaz ngajar akurat eh ni, tak nak baca akurat eh, kacang baca ustaz. Mana akurat eh? Kok ni salah? Salah, kita kecil lagu tu salah. Kerana Quran saat ini bukanlah nak ajak orang kita sendiri itu kena jadi orang Quran. Kita sendiri ini kena jadi orang Quran. Sebab tu ayat kata sifat orang mukmin yang bersujud kepada Allah SWT dan ia bertasbih. Maknanya dia tu dengar apa ni ketika dia dengar ayat Quran saat ini dia tu jadi orang yang mana orang panggil beribadat kepada Allah SWT. Apabila sampai di ayat kan okay? Ayat sujud dia mana? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tengok innamal mu'minun ni Allah SWT sifat orang mukmin. Sesungguhnya orang yang beriman innama ni orang panggil kata duduk dalam lingkung terbelok tak tubik daripada ni. Tubik arak ni bukan. Orang yang beriman dia ada lak ni, dia kata apa? Orang yang beriman ialah beriman dengan ayat kami. Ayatina allazina idza dzukiru biha. Orang yang beriman dengan ayat kami dengan Allah SWT dan alamat-alamat Allah SWT semua dan ayat-ayat Quran semua idza dzukiru apabila disebutkan dengan ayat Quran saat ni dia kharru sujadan mereka tu tertunduk sujud terterung sujud. Nah ni orang mukmin sahabat dulu dia nak jale bunyi suara Quran apa orang tak baca apa kita nak lagi dia nak situ dia dengar siapa orang berhenti pasti dia sambung lagi tengok ayat lekat dengan ayat Quran saat ni
wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Wahum la yastakbirun, dan mereka itu tidak bertakabur. Oh, ini sifat paling besar sekali dalam setiap ibadat. Mereka tidak bertakabur. Kita buatlah amal banyak mana pun, kita ubik sifat takabur so ya. Tak ada guna takabur. Sujudlah tengah malam pun, semayalah tahajud pun, semayalah witir, semayalah Tuhan, semayalah semua ibadat yang awak berlaku, tapi sifat takabur so ni tak tercabut daripada kita. Maka free ibadat itu. Tak ada guna takabur. Wahum la yastakbirun, ni syarat kabul ibadat kita, terima ibadat kita. Ni kita kena ingat. Ni kalau Allah sampai ala sifat kata orang okay, mukmin. Dia dah elok ni. Dia tu dengar Quran, lepas tu dia tu banyak sujud, dia tu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu taala, ala hak ada dia tu tidak takabur. Takabur ni makna kata megah diri. Megah ni ada dua perkara, megah dengan orang-orang apa, megah dengan orang-orang dengar. Dia dua. Takabur riaan, riak dan sum'ah. Sum'ah ni orang tengok. Kok ni jadi satu bala. Syaitan pandai benar nak tipu kita, tapi kita kena ingatlah. Saya mari duk ngajar sini tadi. Kadang-kadang syaitan mari pak, oh tadi mau ngajar tajuk orang puji ni. Mari dalam perasaan syaitan yang mari, dia mari pak. Orang yang mari lagu tu saat itu dia kena auzubillah, minta jauh daripada tipu daya tu takut giluah lubang hidung. Bodoh kalau orang mari puji mak kan ada alhamdulillah lah. Oh siapa kita pan? Kita ngaji kita gini. Ha tu kan. Orang yang takabur lah. Setiap makan kita tak khabar. Ya. Patu sumah sakningnya tahu yang orang dengar. Baca Quran, baca Quran pandai, mau baca nak orang dengar. Niat tu nak orang puji dengan suara kita, maka tidak boleh sama sekali. Ya, tak boleh. Tu tak boleh. Malangkan kita niat nak ajar. Ya, tak ada masalah apa. Kita niat nak ajar. Setengah orang tu dia semaya, Allahu Akbar. Tak apa kalau baca doa tak kena mau duduk. Boleh dia nak baca dengar dalam sujud dia kan. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Patut dia baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ajira dia niat tak apa. Kalau dia ada niat golai. Kalau niat nak takabur tak nak ya pada dia kan nak baca doa pun dia pada orang ingat tu. Tu masuk dalam takabur lah. Nah. Siapakah kita tak kebes semaya dah? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bunyi insyaallah sering. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Sering tu mari tu, mari perasaan yang lain. Dalam hati kita. Apa-apa siapa ni eh? Jadi gitu dengan tak khabar, gitu dengan perasaan orang kata kita semaya khusyuk. Tu baik belah lain lah. Situ tu kita kena tolak daripada syaitan tu saat ni. Kalau kita terasa kata kita baca suara dia, orang itu duduk dengar, kita slow jangan orang dengar. Walaupun syaitan duduk mari duduk koyak, kata dia tu duduk tengok mu dia ni, syaitan tu tipu semata dah. Sebab orang taubat. Syaitan ni panas. Kita taubat daripada dosa, kita buat dulu. Dosa dulu tu tak kira lah, kita buat dosa. Orang panggil kata, penuh mata. Bawa kita taubat saat ni tu dah. Nyamari lah. Oh, dulu duduk aku tu sedak. Duduk aku ni sedak. Duduk aku tu sedak. Kok sedak semua tu dosa lah kau tu. Dosa. Tapi duduk kau yang pergi, mari lah. Duduk pergi lagi. Syaitan duduk pergi situ lagi. Taubat aku tu hati terima kecok ni. Tu hati terima dah. Taubat kita tu hati terima dah. Walaupun kita duduk kau yang tu lagi tu. Kerana syaitan duduk nak tarik kita gede no. Jangan duduk ayat tu. Tuhan tak terima dah taubat aku ni. Dimulak. Tu jaya syaitan. Kita kena pergi diri kita. Jangan we ni kita nak jauh daripada wahum la yastakbirun saat ini dengan sifat syaitan yang tipu kita saat ini. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu Bukhari dan Muslim riwayat satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yaumul jumu'ah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada fajar pagi, pada subuh pagi Jumaat. Alif lam mim tanzil as-sajdah. Dia baca surah sajdah. Wa hal ata 'alal insan.
dan surah Al-A'la al-Insan rakaat yang kedua. Rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil dan rakaat yang keduanya Al-A'la al-Insan. Dan juga satu riwayat daripada Imam Ahmad an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia katakan noh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, tadi tak pejam mata hatta yaqra, sehingga ia baca Alif Lam Mim At-Tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surah tabarakah, surah al-mulk. Dia baca dua surah ni Nabi baca sebelum pada nak tidur. Kita tak ingat kita baca pada Quran eh. Dah rasa ada katuk kita ni nak boleh gelak semua dah mana tidur dah. Buat teraduk dah cerah sekali. Sudah baca pak katuk tidur. Jadi hak ni kelebihan surah sajdah sana ni. Jadi hukum fiqh sini, kita masuklah hukum fiqh sikit. Hukum fiqh ni masalah pagi Jumaat tu nak baca surah sajdah tu. Nak jadi sunnah. Nak jadi sunnah. Sunnah ni dah sunnah Nabi ni. Nak jadi sunnahnya mengikut pendapat Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dan kita dalam Kitabul Umm bagi Imam Syafi'i sendiri pun dia kata sebagai sunnahnya kena baca dua surah ni. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Mana tetap imam nak sembahyang pagi subuh Jumaat tu kena ingat dua surah ni. Surah Sajdah dengan surah Al-A'la al-Insan. Kena usaha ngapa? Barulah jadi sunnah. Tidak tu kita baca saat ini tak ada yang disunat dah lah. Sebab kita ambil pengajaran daripada surah saja lah. Dia tak ada yang disunat dah. Sebab tu Imam Nawawi tegah kata, Imam Syafi'i sendiri dan Imam Nawawi tegah kata, dua mengikut hadis Nabi Wali sini makna tu pesti kena baca dua surah ni dalam semaya tu saat ini. Lepas tu tempat kita goliknya baca surah sajdah tu. Lepas tu rakaat yang dua baca sabihi, baca kuliah. Jadi takut panjang ke Allah alam lah tu dah. Tu dah duduk tak email lah. Tapi kok situ tu jadi di sisi Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i sendiri tidak iktibar kata jadi sunnah. Tidak iktibar kata jadi sunnah. Jadi kita usahawi boleh ingat hal ta'ala insan kan itu. Hal ta'ala insan tu rasa tak payah kalau ngapa tu sudahlah. Kalau orang ingat surah sajdah dah ke surah ngapa hal ta'ala insan yang itu mudah ingatlah orang pun ingat Quran ni. Jadi dua surah ni kira kata jadi sunnah. Patut kalau sembahyang dua surah tak ni tu sah dah. Itu sembahyang surah sajdah rakaat pertama rakaat lain tu baca surah lain. Sah tak ada masalah ke apa mengenai masalah sunnah eh. Dan kita kena pergi situ saja. Masalah sunat saat ni ni, kita tak ada boleh pahala sunat ya semalam. Tak ada masalah apa. Tak ada boleh pahala sunat kok Nabi buat tu ya. Kita pergi tu deh. Ada pahala sunat kok Nabi buat. Semalam tu tak ada kosok penuh. Lepas tu, apakah munasabah surah ni ni datang? Di sini dia kata, munasabah surah ni ni, belum pada ni ada surah nama surah Luqman. Belum pada ni surah nama surah Luqman. Surah Luqman ni orang panggil kata dia kecek tentang tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah akidah. Kecek hak akidah surah Luqman pada awal surah dia. Lepas tu yang keduanya dia kecek tentang hak kebangkitan hari kiamat. Kebangkitan hari kiamat. Dan ia habiskan surah tak ni tu dalam surah Luqman tak ni tu dengan surah dengan tauhid dan hari kebangkitan gambar ni fi ayi ardin tamut la tadri ma tadri nafsun fi ayi ardin tamut, diri orang seorang saat ni tu tak tahu kata dia nak mati di bom di mana, di bucu mana dalam surah Luqman. Maka mari surah Alif Lam Mim Tanzil ni ialah surah sajdah tak ni ni surah sajdah mari ni. Orang panggil kata, mari seolah-olah tersambung cerita hak surah Luqman nak kecek. Orang panggil kata, tentang hak bagaimana toh kita nak kemahkan akidah dan iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala juga. Seperti dalam awal-awal surah saat ini, Allah SWT sifat kuasa Allah SWT tentang hak ketuhanan Allah SWT, penciptaan Allah SWT tentang hak buat langit dan bumi dalam masa ni masa. Ne maso sita tak iyang
Leh, tu dalam ni masa saat ni tu, patu bagaimana tu Allah Subhanahu Wa Taala gapo ni letakkan masa 1000 tahun dalam persediaan itu semua saat ni dia. Kecek tentang hak akidah. Patu tentang hak al-ghaib dan alamat-alamat kiamat. Leh, tentang hak kiamat. Dan juga akhir surah Sayyidah saat ni Allah SWT kecek tentang hak gapo tentang ha alau awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardhil juruzi, tentang ha Allah SWT tunjuk tamacak kepada kita dan kuasa Allah SWT hak kita boleh tengok dengan mata sendiri. Nah, ha air atas permukaan bumi ni Allah SWT buat ui kita lagu mana kah? Nah, nah daripada air naik ke langit turun ke bumi semula saat ni ni. Nah, jadi turun hujan saat ni ni. Semua saat ini Allah SWT wui kita nampak kekuasaan Allah SWT dalam hakak ada Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya. Nah, dalam hakak ada itu orang panggil kata insya-Allah taala Allah SWT juga wui kepada kita wa ma tazidna apa ni tentang ha apa ni qul yatawaffakum malakul maut, tentang ha mati. Katakanlah hai Muhammad, malaikat maut tu yang mematikan kamu. Nah, yang telah diwakilkan kepada kamu, kemudian kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita boleh mengetahui lagu mana kau lepas pada mati, dan bagaimana kau manusia itu akan hidup selepas pada dunia, dan dia akan sesat setara mana apabila seorang itu lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ayat kata insya-Allah taala kita apa ni tengok dalam tafsir saat ini mengikut tajuk-tajuk yang ada begitu. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sajdah saat ini masuk syarah. Nak kira. Allah Subhanahu Wa Taala dia kata pertama kali ahli tafsir ni, yang susun tafsir Quran ni, dia mengikut cerita. Dah, dia mengikut cerita. Cerita ni mengisbatkan kerasulan. Cerita ni Allah SWT buat langit bumi. Cerita ni Allah SWT buat gambar ni mati. Lagu mana? Jadi Allah SWT letak setiap itu ayat Quran saat ni mengikut cerita sosok tu, kemudian ahli tafsir yang mari ikat ayat ni cerita sepotong ni dengan hak ni sakuk mano. Hak ni dengan hak ni sakuk mano. Tutup ahli tafsir. Jadi sebagai saya mungkin ahli tafsir dak ni. Dia mungkin baca ya ni. Dia baca hak orang lah. Tapi masalah ngaji ulum tafsir hak ni tu, ulum Al-Quran tu, maka ngaji belaka kok ngaji mahawi cialai hak ni tu. Orang mengaji orang-orang tu mengaji lah ilmu ni ni. Lepas tu tafsir hak ni tu kita dok baca tafsir kalau mau wasiat belaka dah. Nah, ini saya dok baca tafsir Al-Munir bagi Syekh Wahbah Az-Zuhaili orang Syria. Orang Syria. Dan Syekh Wahbah Zuhaili ni orang terkenal bagi Syekh yang mana karya kita untuk membukakan otak umat Islam. Yang mana dia karya sebuah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Dia sepuh bih pak mazhab dalam tu saat ini. Dan dia kemahkan hukum fiqh. Supaya seorang saat ini tu boleh kenal kata, oh, dia ni ambil dalil sini buat ibadat. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Dengan cukup, dengan dalil cukup syak. Dia buat tebik kitab dia saat ini. Lapai jilid besar. Mulai benar lah kalau kita belajar lagu tu sebagai kita tu boleh kenal pendapat-pendapat mazhab lain. Lepas tu sama juga dengan kita duk buat amal. Hak kita duk buat amal mazhab Syafi'i ni, duk amal dengan hak nun sama juga. Dia pergi hadis tu lah tafsir lain-lain. Ya lagu tu ya duk jadi ni. Hak duk jadi ni. Seperti kita kata mudah-mudah contoh. Takbir kiam. Nak tak tangin mana pihak kiam. Kiam saat ini. Sudah. Allahu Akbar. Nabi kata, apabila seorang itu takbir kiam. Itu sahabat kata Nabi itu apabila dia takbir kiam. Allahu Akbar.
Gapo Nabi tu tangi kane, tangi kane ni di atas tangi kiri ni. Dah. Patut tok mano? Nabi gapo ni sahabat kata, ya tok di atas kaf ala kaf. Tak. Tapak tangi tak atas, tak tapak tangi. Satu cara. Dari hadis hadis saya tu. Nah, dan orang panggil kata ar-raskhu bil raskhi. Ini raskhun. Ini gini. Nah, ah gini. Nah, tak ini. Patu as-sa'idu bis-sa'idi ni siap sa'id gitu. Tiga cara. Nah, tiga cara. Ah tu. Mana kata dalam tiga hak ni ya, bagi kita tengok mazhab Hanafi, Allahu akbar. Dok bawah cara hak tiga hak ni tu dok bawah ni. Juga ha ko anu ni. Nah, ah tu jadi wasa cengeng sekali tu. Nah, bagi kita pergi baca kitab Hanafi dengan apa? Eh, Hanafi nak ambil dalil mana? Dia pergi ambil dalil, kalau Sayyidina Ali kata, ke pun dah tengok Nabi semaya, Nabi tak nangis bawah ni. Tapi kita nak kata pun lagi. Muka dia ada dalil. Ya. Ali, Sayyidina Ali, dia kata, tak bawah sini. Ada. Tak kira lah. Hak ni kata hadis doa, hak ni apa? Waktu tu, mengikut mazhab. Nah, ada. Jadi, wa wada'a ala sadrihi tadadanya patut ada tu orang hak hari tafsir kata dah ada duduk sini dia mau tangis sini hak orang tafsir kata dah adanya duduk sini nah ada hak sehingga hak ulama Syafi'i tafsir ni ala surah atas surah surah ni pusat atas surah itu tak ada melampaui tak ada gapo dah Allahu akbar kadang-kadang dia mau gini nah kadang-kadang dia mau pergi sini kadang-kadang mau pergi sini sudah baik. Waktu tu, kalau kita pergi buka, fekah, kenapa? Oh, deh, hadis. Cerak-cerak. Mana tak kita tak boleh nak tolak. Masalah kubur, terima soh semaya saat ini. Deh, mengikut soh-soh. Bagi kita ngaji, kita buka lagu tu saat ini, deh. Kita wasa luah. Wasa luah dalam hadis Nabi tentang dalil. Ada. Kalau kita pergi tengok masa Hanafi, yang duduk di erok dia masa tu. Dia guna akal belakang. Kerana apa? Kerana yo hadis lama siapa pak dia. Yo dok jauh. Pada Nabi, mari di Imam Malik. Imam Malik dok di Madinah. Imam Malik dok di Madinah ni tepat hadis Nabi. Dan tepat Nabi duduk hadis dok dia. Dia yang mula-mula kaget kita muat tak hadis yang mula-mula. Jadi kita punya di luar. Padahal Imam Syafi'i sendiri duduk di Iraq juga, Imam Abu Hanifah pun duduk di Iraq juga. Semua duduk di belakang. Abu Hanifah duduk di Imam Malik, saya duduk di Madinah. Dah sorry. Imam Syafi'i berapa tempat? Fatwa hak duduk di Iraq lagu lain. Fatwa hak duduk di Mesir lagu lain. Hak umur akhir dia tu. Sebab tu ada fatwa apa ni? Qaulihil jadid wa qauluhu al-qadim. Dah pendapat kata-kata hak baru dan kata-kata hak dulu. Nah, mazhab Syafi'i saat ni tu. Kerana yang umur tepat ni, dia duduk tengok orang lagu lain. Bila duduk sini, dia tengok orang lagu lain. Yo, ya, duduk lagu lain, hukum. Kalau kita baca dalam kitab fiqh saat ni tu, luah sekali. Kalau siapa pandai baca Melayu, dia beli kitab majmuk bagi Imam Nawawi yang terjemah bahasa Melayu. Tulis bahasa Rumi. Baca waktu Masya Allah. Dah. Buku tak dalam mazhab. Mazhab Syafi'i sendiri tu, pendapat tu penuh dalam tu. Allahu Akbar. Saya nak boleh buka otak pun saya baca kitab Imam Nawawi tu majmuk. Nah, dalam masalah hadis. Nah, itu masalah fiqh. Nah, fiqh pak mazhab Imam Nawawi buat tubik dalam tu, dia buat tubik pendapat mazhab Syafi'i, kemudian patu dia buat tubik pendapat Maliki, Hanafi, Hambali, habis. Nah, dia buat tubik mengikut tertib Hanafi dulu, patu Maliki, patu Hambali. Moga hak Syafi'i itu sebagai mazhab dia dah. Nah, tu. Lepas tu nak yang kata besarnya. Nah, tu. Cuba kita tengok di sini. Dalam tafsir ni, ya sebelum ada kita masuk habis masa ni dah kita kata Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Tiga ayat mula-mula ni dia panggil kata dalih untuk nak mengisbatkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tiga ayat mula-mula. Makna dia apa? Makna ayat ni Alif Lam Mim tak ada. Dah orang panggil huruf muqattaah tidak ditafsirkan oleh siapa-siapa. Allah Subhanahu taala dia mengerti makna dia. Tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Yang menurunkan kitab. Menurunkan kitab lah ke mana? Menurunkan kitab tu
daripada gapo? La tanzilul tanzilul kitab menurunkan kitab la raiba fihi, tidak ada raib. Raib ni makna kata syak, ragu adanya. Dalam kitab semua tu tak ada tempat ragu, tak ada tempat rasa salah, tak ada sebab semuanya azbun, semuanya sedap manis bagi hal baca. Tak ada kekok lidah, tak ada kekok gapo dak. Huruf yang tetap leh, comel lote dengan tajwid yang mana paling indah sekali, paling merdu sekali baca ayatnya. Tu nak ayat Al-Quranul Karim. Nah, Alkitab sini ialah Quranul Karim, Tanzilul Kitab la raiba fihi. Jadi siapa sengko kata ada dalam Al-Quran ni benda yang salah, maka jatuh agama dia. Dia jatuh agama dia. Banyak orang Arab. Oh, ayat Al-Quran tak kena nahu. Tak kena nahu. Ada. Ada. Mari mana ayat saat ini hot ada sengko, tak ada sok sengki habuk ni. Hot ada salah sengki habuk min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah kita baca alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, itulah kitab la raiba fihi, tidak ada ragu juga. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Patutlah ke mana? Nah, ayat kata di sini ni Allah Subhanahu wa taala buat turun surah ni dengan alif lam mim, huruf yang mana apa ni putus-putus ni, itu huruf seko-seko ni, sebagai nak menyatakan kata pentingnya dan besarnya surah ni. Pentingnya dan besarnya surah ni. Dan sebagai nak erat di atas orang musyrikin yang mana orang musyrik saat ini, orang kafir saat ini ingkar, tolak tentang Al-Quran ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nak menolakkan dusta orang kafir saat ini, orang musyrikin itu, dengan mereka tidak percaya kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu, ini Quran saat ini tidak ada syak dan tidak ada ragu yang mana Allah SWT menurunkannya di atas hati Nabi Muhammad. Al-Quran Allah SWT betul atas hati Nabi Muhammad. Sebab tu bawa Nabi duk baca ayat bawa Jibril buat turun, kan Nabi kaca-baca juga. Apa ni? Duk kaca-baca saat ni, Allah SWT kata, sah baca. Sah baca. Inna alaina apa ni dalam surah surah tu Al-Qiyamah. Apa ni? La uqsimu bi yaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, yahsabul insanu an naqdira alaihi. Dalam surah Qiyamah saat ni dia, Allah SWT kecek tentang ayat Quran tu di atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu kacek gapo ni baca dengan lidah dia. Kerana takut lucu malaikat buat dengung saat ni. Allah SWT kata inna alaina jama'ahu. Kami telah hipung. Dia ada. Keadaan hati kamu ya Muhammad. Mun tak ada perlu lah. Mana kata Nabi Muhammad saat ini, dia beri buat lurung kurak tu, dia beri pakai buat masuk dalam hati Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi apabila dia terima ayat Quran tu, Nabi peluh. Sampai kesempatan nyawa nak cabut dah Nabi. Terima Quran saat ini. Besar berat ni Quran. So enggak buat kalau ya kau Nabi terima Quran dari gua kau Nabi tak pandai saat ni tu dah. Bawa kau kata berat lah Allah dah. Kalau Nabi di sini tu dah. Dia dah berkhulia saat ni. Apa tu perlu rasa. Dia ni ya, Nabi kan. No, Nabi hamba kedok ni Nabi. Kau perlu rasa ni. Apa Nabi dia terima wahyu daripada Jibril alaihi salam. Jadi di sini ni. Quran saat ni ni bukan dah. Dan bukanlah syair dan bukanlah sajak. Jadi semua tu kuat musyrikin kata kepada Nabi dengan cerak-cerak, bahkan ia tu daripada kalamullah Tuhan Rabbul Alamin, kalamullah al-muta'abbadu bitilawati, kalam Allah SWT yang jadi ibadat dengan membacanya. Dia baca dia jadi ibadat lalu. Tak ada kena kata nak cari tafsir ke, nak cari makna ke.
Tapi kena baca we kena. Kena baca we kena. Ha. Boleh baca apa kita kata baca we kena ni nak baca lah ke mana we kena. Eh mata kena baca kan tadi we. Baru kena. Aduh, oh kalau itu payah dengan tajwid. Tak payah dah pun dengan tajwid. Nah, tajwid saat ini yang paling mudah sekali. Nah, sebab tu orang nak ngaji Quran, dia kena ngaji makhraj dulu. Jangan kita ngaji panah dulu, lepas tu ngaji makhraj. Nah, hal ini silap. Bagi orang Arab, dia kena tekan makhraj dulu. Nah, a a a a a ha ha ghin kha la aghin kha'ahu padi dia kena we makhraj dulu tu barulah kita baca Quran aru a ba ba i bi bi nah we kena makhraj. Kalau tak kena makhraj dengan apa dulu lepas pada tu gak nak betul gak tak ada pada alhamdulillahirabbil alamin tak ada lebih alamin kata alamin dak jadi alamin makna habis buah Quran dah dia doa a a bi nak boleh klik semula tu kan Allah payah sekali. Nah, payah sekali. Sebab tu makhraj tu penting sekali. Saya biasa orang Arab mari Mesir, buat umrah di Monoro. Oh masuk umrah. Oh ramalah kok kita hak tahfiz. Buat baca depan Arab pak. Arab kata masya-Allah, masya-Allah. Patu tanya tu nak kritik ke apa ni? Dia kata saya nak kritik sikit. Ya kecek. Buat saya ayat ni. Dia kata sungguh pun dia kata adik-adik pelajar ni ingat alhamdulillah. Tapi makhraj teruk. Arab kata makhraj teruk. Nah, ha tu. Makhraj teruk saat ini ya tu silap di kita juga ajar dia tak kena. Nah. Kita lagu mana pun Quran kena mula dengan makhraj dulu. Teko dok ngaji a a ba ba tu we kena lalu dah. Nah, bos apa dia a a a bob 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 bob. Nah, to to zo zo. Nah, ain rin fa qaf qaf ka qaf ka ak ak. Ya betul. Ui cerak situ barulah. Deh, dia tu baca Quran. Tidak tu, dia baca lagu tu siapa akhir umur dia. Ha tu nasihat dia. Saya pernah tu pak kata kena. Banyak buat itu ingat Quran. Eh, mari jadi tema tarawih ke apa ke? Baca makhraj tak baik. Deh. Ada walahum azabun alim. Ada hak alim lah. Walahum azabun alim. Jadi. Jadi alim. Ah, ke mana azab yang bijak-bijak pandar pula ni. Ada. Jadi silap mana harap. Lai, alim. A dengan A. Nah, ada. Sebab tu lah ni. Quran saat ni kita nak jadi pandar tu. Kita kena mula dengan makhraj. Kita jangan malu. Dan malu pakai tak boleh sampai situ. Quran makhraj ni kena ngangong mulu. Dia tak ngangong mulu tak tu baik. Makhraj. Makhraj. Kita ngaji Quran. Kena derah. Nah, ada. Lepas tu jangan malu. Dah malu eh. Takut nak nampak gigi dah lah. Tak boleh lah. Nah, tak boleh lah Quran. Lagu mana pun. Dia kata sa. Dia sa. Sa. Tak sejenis ni dia malu. Nah. Kata tak boleh eh. Payuh eh. Nah, hak tu tu mesti kita kena kemas situ tu kerana ayat Quran apabila kita tak kena huruf seko ya ubah makna lah. Ya ubah makna. Sebab tu Imam Syafi'i dalam orang semayan baca Fatihah semayan sa'du ai berapa belah sa'du dalam Fatihah. Nah, tak kena seko tu pun makna dah sa'du. Nah, penuh makna baca semayan. Ha situ yang paling bahayanya. Nah, mereka dia tak ada gigi, tak ada roh lah tu tu deh. Tak ada gigi tu. Orang dah sungguh-sungguh sing dia cing-cing lah deh. Mustaqim tadi tak lubek tu hak tu. Dimaaf lah hak tu. Nah, dia panggil hak tu hukum dia maaf. Nah, ada sebab tu kita kena berat di makhraj kita tu insya-Allah taala kita baru boleh betul gapo ni ayat Quran kita tu dah ada baca eh insya-Allah.